Bebek yang tahu kering itu angka yang ada. Cukup kah itu? Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Oke, di video kali ini kita langsung ambil udang lobster mutiara dan udang bambu ya dari berambak induk hasil tangkapan nelayan di desa ya. Jadi ini hasil tangkapan jaring dan menyelam manual semua ini guys. Jadi kita ambil dari kerambak. Oke guys, jadi yang lombo langsung kita masuk ke di lubang, dipindahkan ke tambak sebelah. Dan yang keras kita langsung isi di basket ya. Dan langsung bawa ke kabupaten. Hitung pun 3. Jadi ini sebelum di pasti masuk di basket kita sortir dulu. Kalau yang lombo langsung dikasih masuk guys, itu guys. Ini guys, lombo yang ukuran 1,5 kalau nggak salah. Jadi ini kampungan ini udang lobster di kerambak ini. Ini kurang lebih 2 minggu ya. Oh, masih 3 minggu hasil ini. Seberapa kok? 2 minggu. Ya, 3 minggu taruhlah 3 minggu ya. Ini satu lombok. Ini hasil 3 minggu di desa ini, guys. 9. Jadi setelah 3 minggu ekspor lagi, 3 minggu ekspor lagi karena di sini semua nelayan cari bambu banyak. Cari ini aja guys. Sama-sama. Lobster mutiara sama bambu. Sama sudah kan? Lombok itu karena mungkin baru buka sasi. Buka sasi hasil laut lobster sama teripang. Jadi nelayan fokus cuma di lobster sama teripang guys. Itu bisa kasih pacar di kontainer tuh. Tiap hari menyelam dan tarik jaring guys. Ini saya panjang saya. Jadi ini pembeli keras yang ada di desa ya, yang tinggalnya di desa. Sulu. Mutiara. Kau seberapa nih? 5. Kau pakai sarung tangan mau gerakan apa? Lombok. Sudah mau sisanya 12. Bagus.
calon lebih kasih undur di sini sedikit, kasih rapat di sini. Men. Saya yang pakai sering lombo itu di situ, lubang itu. Ini seberapa? Tadi berapa? 11 kan? 14. 14? 15. 15 ini. Sudah aku jangan hitung bambu lah nanti itu. Itu 15. Ini kok 15. Lombo sudah ganti kulit. 15. Ya nak kapan takutkan lombo belum ganti kulit. Ini. 15. 15. 19. Oke. Koko di atas kecil. Baru pen. 20 tuh. Oke guys, jadi satu basket diisi 20 ekor ya. 20 ekor per basket. Oke. Kalau kau injak di sini loh. Injak di sini di dua-dua kita jahit ini. Semua ini guys. Oke, jadi ada dua jenis ya. Kalau yang ini udang bambu, dan yang di basket merah udang mutiara ya. Jadi dikasih pisah. Kalau udang mutiara sendiri, udang bambu sendiri guys. Cukup lah itu. Bambu seberapa? Bambu. Apa? Sembilan. Gimana bu nyawas? Cengin. Sepuluh. Paling banyak sih. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Teman-teman yang konten satu itu tuh, di sekitar 60 bambu sah.
baru dimulai angka satu-satu. Bang, saya tetap. Iya, barang dulu satu tampas saja. Iya, akan dikontrol dulu, bang, saya tetap. Iya. Ini hasil nelayan di desa ini aja guys, saat buka sasi ya, hasil nelayan di desa buka sasi, mantap cok. Satu dua ini di sebelah. Tiga. Empat. Besar ini guys. Lima. Nah. Tujuh. Nombor. Tujuh kah? Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Bosing. Dua belas. Kecil kok. Tiga belas. Iya, lombo. Tiga belas kembali kan? Sebelas. Ini kok. Lima belas. Keras. Enam belas. Bam. Keras. Nah, sudah. Ketemu. Jadi keranjang banyak. Tujuh belas. Tujuh belas, tambah misalnya saya 18. Oh, iya. Oke, 18. 19. Sedikit lombok. Oke guys, jadi kita ekspornya malam ya. Kita bawa ke kota itu malam. Kurang lebih jam 1 jam 2 ya. Karena mengingat kalau perjalanan malam baru bisa rendam lagi udangnya tuh, karena sejuk. Karena perjalanan dari desa ke kota kurang lebih 3 jam guys. Jadi perjalanannya harus malam. Biar lobsternya hidup semua. Kalau siang kan panas ya. Oke.
Mantap. Omato satu keranjang. Tenaga orang tua. Tuh aku ingat tali. Tali buat parung ini tumpah Rafiki sedang mati. Dua keranjang. Barang khusus begitu. Yang di muka. Ah, di dapur. Kalau sedikit hilang-hilang. Kang. Sem bisa lah ya. Bisa omat. Kalau masih bisa sih bukung bagus. Bisa lah. Karena di tengah itu yang tengah itu bodoh. Bisa kasih lurus sudah, kasih lurus dia. Oh, kambing. Sama saja kayak tadi ampuh keranjang. Ampuh tunggu nanti gua di atas tuh. Terakhir 8 keranjang kepiting 1.